Pemirsa, dalam rangka merayakan Imlek, Ridwan Kamil menjamu warga Tionghoa Bandung di Gedung Pakuan atau di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Ridwan Kamil juga optimis Jawa Barat akan selalu menjadi percontohan sebagai wilayah yang toleran dalam keberagaman. Dalam rangka beginilah suasana Ridwan Kamil saat menjamu warga etnis Tionghoa di Bandung di Gedung Negara Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat yang sudah dihias dengan ornamen Tionghoa. Selain itu, aneka barongsai juga ikut menghiasi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan indeks toleransi warga Jawa Barat dalam keberagaman sangat tinggi. Berdasarkan riset ilmiah terhadap toleransi keberagaman menyatakan bahwa lebih dari 90% warga Jawa Barat menerima toleran terhadap warga lain yang berbeda keyakinan. Sejumlah tokoh dan warga Tionghoa yang hadir diantaranya adalah Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Kota Bandung, Pemuda Konghucu Indonesia Kota Bandung, serta hadir pula Ketua MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat. Ridwan Kamil juga optimis Jawa Barat akan selalu terdepan dan menjadi percontohan sebagai wilayah yang toleran dalam keberagaman. Atau 2574 konsili ini makin sejahtera, gitu ya, makin sejahtera, makin maju. Dan doa lagi yang khas dari Gongsi Pacai, saya baru tahu artinya di doa ke para nasi Ngewi Benghar, nah itu artinya itu sampai mencari kedai, makannya ikan dan juga capcai. Selamat hari Imlek, Gongsi Pacai, semoga semua impian segera.